السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسلمين المسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini dan kita akan membaca hadis yang ke-454 hari ini. Betul eh? Hadis Abdul Rahman bin Auf. Baik. Itulah yang seingat saya. Sebelum ni kita baca hadis berkenaan dengan Abu Bakar. Kata Al-Imam An-Nawawi, wa an Ibrahim ibni Abdul Rahman ابن عوف أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وَإِنْ غُطِّيَ بِهَا رِجْلَهُ بَدَى رَأْسُهُ ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطْ أو قال أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا قَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامِ رواه البخاري. Maksudnya, daripada Ibrahim bin Abdul Rahman ibn Auf, anak kepada Abdul Rahman bin Auf, namanya Ibrahim, dia menyatakan sesungguhnya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu diberikan dengan makanan, diberikan dengan makanan. Dalam riwayat ni tak sebut makanan apa. Abdul Rahman bin Auf dikenali dengan orang yang kaya. Dia ni di antara orang yang awal masuk Islam. Bahkan 6 orang yang terawal masuk Islam tu dialah antaranya. Sebelum Nabi pindahkan dakwahnya ke rumah Darul Arqam, ke rumah Al-Arqam, dia dah masuk Islam dah. Ni Abdul Rahman bin Auf, orang Mekah, Quraisy, Az-Zuhri, daripada orang Quraisy, orang Mekah, kaya dan masuk Islam awal. Dia masuk Islam di atas tangan Abu Bakar. Bahkan ramai orang masuk Islam di atas tangan Abu Bakar. Sebab Abu Bakar di antara orang yang awal masuk Islam. Antara yang masuk Islam di depan Abu Bakar ni Zubair, Uthman, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ni Abdul Rahman bin Auf terlibat dalam perang Badar, dan boleh kita katakan keseluruhan perang yang Nabi ada, dia ada. Abdul Rahman bin Auf, nama asal dia ni, Abdul Rahman ni, sebenarnya bukan nama Islam dia Abdul Rahman. Nama sebelum Islam dia bukan Abdul Rahman. Sebab orang Arab Quraisy ni dia tak kenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebab itu masa Nabi nak tulis perjanjian kan, masa perjanjian Hudaibiyah, kan Nabi tulis, Nabi arahkan sahabat untuk tulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Suhail kata apa? Ma nadri ma bismillahirrahmanirrahim. Kami tak tahu apa itu ar-Rahman dan ar-Rahim. Uktub bismikallahumma. Tulis bismikallahumma dengan namamu ya Allah. Maksudnya orang Quraisy ni kenal Allah. Orang Quraisy seru nama Allah. Tapi dia tak kenal ar-Rahman dan ar-Rahim. Kerana ar-Rahman dan ar-Rahim ialah sifat Allah Azza wa Jal, nama Allah yang mengandungi sifat Allah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang Quraisy dia tak iktiraf. Maka sebab itu nama Abdul Rahman ni nama selepas Islam lah. Nama sebelum dia masuk Islam, nama sebenar dia, ulama berbeza pendapat. Ulama-ulama yang mengkaji sejarah, mereka berbeza pendapat. Ada yang kata nama dia Abdul Kaabah, hamba Kaabah. Ada yang kata nama dia Abdu Amr, hamba Amru. Tapi pendapat yang pertama tu agak kuat sikit. Ramai yang sebut Abdul Kaabah, hamba Kaabah. Kita orang Islam, walaupun kita sayang kat Kaabah, Nabi ni suka kat Kaabah. Sampai Nabi doa minta supaya Allah ubah Baitul Maqdis yang Allah arahkan kali pertama supaya kita memandangnya. Allah suruh kita pandang Baitul Maqdis. Nabi doa supaya kita diubahkan untuk menghadap ke Baitullah Hil Haram, Kaabah. Nabi sayang Kaabah. Tapi sayang dalam Islam ni, selain daripada sayang kepada Tuhan, kena berpada-pada. Selain daripada sayang pada Tuhan, kena pada-pada. Sayang kat Nabi pun kena berpada-pada. Tak boleh sayang kat Nabi sampai mengangkat martabat Nabi sampai kepada martabat Tuhan. Sayang kepada Kaabah bukan hanya orang Islam, bahkan orang-orang Arab jahiliah sayang kat Kaabah. Sebab itu masa nak bina balik Kaabah, zaman Nabi belum jadi Nabi, masa nak bina balik Kaabah tu, nak bina semula, mereka kutip derma. Orang Arab Quraisy, mereka tidak terima derma-derma yang datang daripada jalan-jalan zina, pelacuran dan juga harta-harta haram. Mereka tak terima. Dan orang Arab pun tak bagi. Kerana mereka sangat-sangat menghormati Kaabah. Oleh kerana sayang berlebihan pada Kaabah, beri nama anak Abdul Kaabah, hamba Kaabah. Bila masuk Islam, Nabi tukar. Abdul Kaabah tukar jadi Abdul Rahman. Hamba Kaabah tak betul. Kerana Kaabah tu juga makhluk. Kita yang pergi sujud menghadap Kaabah ni bukan kita sembah Kaabah. Kita yang pergi sujud menghadap Kaabah sebab Tuhan suruh kita sujud menghadap Kaabah. Kerana orang Islam pernah menghadap benda lain selain daripada Kaabah, iaitu Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Maka tak timbul isu. Kalau orang tanya kita pasal apa, kita, kalau kita ni bukan agama yang sembah batu tu, Kaabah tu, tak, kita bukan sembah Kaabah. Kalau hari ni kata orang angkat Kaabah pergi tempat lain, situ juga kita hadap. Walaupun Kaabah tu telah diubah pergi tempat lain. Katalah tiba-tiba kan, Kaabah tu berubah tempat. Daripada dekat Mekah tu jadi dekat Madinah. Kita tak berubah ke Madinah, tetap dekat Kaabah. Bukankah Hajar Aswad pernah dicuri oleh geng-geng Syiah daripada Qaramithah? Selama berpuluh tahun, orang Islam bertawaf di Kaabah, batu Hajar Aswad tak ada. Orang Syiah curi. Zaman Abbasiyah, dia bunuh ramai orang yang buat haji. Ramai orang buat haji dia bunuh. Lepas tu dia bawa lari. Dia bawa lari Hajar Aswad pergi ke Bahrain. Akhirnya dapat balik. Tapi orang Islam tetap tawaf di Kaabah walaupun Hajar Aswad tak ada. Begitu juga kalau Kaabah tak ada di situ, diangkat pergi tempat lain, kita tetap menghadap tempat yang sama. Kerana bukan kita sembah Kaabah, kita hanya menghadap. Ha? Baik. Abdul Rahman bin Auf, di antara salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Nabi sebut nama dia dalam kalangan 10 orang sahabat yang jamin syurga. Nama dia ni standard dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali,
Abdul Rahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ni 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Pasal apa 10 orang sahabat ni dijamin syurga? Kerana sumbangan mereka yang besar dalam agama. Abdul Rahman bin Auf, sumbangan dia besar dalam agama, pernah memberikan separuh daripada harta dia untuk Islam. Separuh daripada apa yang dia ada, dia bagi untuk Islam. Bahkan sebelum dia meninggal dunia, dia wasiatkan kepada mana-mana orang yang pernah terlibat dalam perang Badar, diberikan 400 dinar. Dia punya wasiat. 400 dinar berapa? 1 dinar berapa? 1 dinar bersamaan 4.25 gram emas. Berapa? 800. 800 ringgit. Betul ya? So kalau 400 dir, kalau 400 dinar berapa kata? Ha? Ribulah kan? Ke 10,000? 10,000 lah. 320,000 seorang. Dan orang yang ada masa tu yang terlibat dalam perang Badar 400 orang. Seorang 400 dinar, 400 orang dapat. Itu wasiat. Wasiat tak ada lebih sepertiga. Harta dia ada apa? Abdul Rahman bin Auf memang kaya. Memang kaya. Oh, dahsyat. Millionaire. Dia memang jutawan lah. Sedangkan dia datang ke Madinah ni selai sepinggang. Tak ada apa dia bawa. Hanya kelengkapan peribadi. Tapi kecekapan dia dalam berniaga telah menjadikan dia jutawan. Masa dia datang ke Madinah, dia kata, dan luni ala suq. Tak payah bagi apa-apa. Kan Nabi sedarakan dia dengan Sa'id bin Rubaid, kalau tak silap. So Nabi sedarakan dia. Dia kata, tak payah bagi apa-apa kat aku. Orang lain, sampai ada yang bagi separuh harta, bagi seorang isteri. Dia kata, tak payah bagi apa-apa kat aku. Dan luni ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Aku berniaga. Akhirnya jadi jutawan. Ni kelebihan Allah Ta'ala bagi pada satu orang. Ada orang Allah Ta'ala bagi kat dia boleh bercakap. Tapi duit pun tak ada. Cakap lah. Dia boleh bercakap. Dia mengajar boleh. Tapi bab niaga dia fail. Ada orang Allah Ta'ala bagi kat dia. Cakap tak pernah pandai. Tapi dia berniaga jadi. Ni kelebihan Allah Ta'ala bagi kat orang tak sama. Tapi mereka ini, sahabat-sahabat Nabi yang Allah Ta'ala berikan kelebihan yang berbeza-beza ini, mereka telah jadikan kelebihan itu untuk menyumbang untuk Islam. Walaupun dia kaya, dia tidak pernah melepaskan diri dia daripada roda Islam. Dia kekal bersama Islam. Separuh daripada harta dia pernah bagi untuk Islam. Separuh. Kita tak nak buat. Maka sebab tu kita kena tanya baliklah, di mana sumbangan aku dalam dakwah ni? Memang kita layak untuk tanya diri sendiri. Tak payah tanya orang lain. Tanya diri sendiri. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri masing-masing. Apa aku dah buat untuk Islam ni? Orang kaya macam Abdul Rahman bin Auf pun boleh buat lebih daripada tu. Dengan harta dia, dengan sumbangan dia, bukan setakat kaya, bagi duit. Dia pun pergi. Kadang-kadang kita ni, tak payah, tak payah buat apa, aku bagi je. Aku bagi je sumbangan, confirm tak masuk neraka. Itu sebahagian orang kita fikir. Dah, Abdul Rahman. Harta pun dia bagi. Perang pun dia turun. Bahkan, Abdul Rahman bin Auf adalah di antara 10 orang ahli syura yang dilantik oleh Umar ibn al-Khattab yang memberikan panduan kepada dia dalam hukum. Umar, bila dia bagi pandangan, biasanya Umar dengar. Kerana terbukti sumbangan dia dalam agama. Kerana dia masuk Islam lebih awal daripada Umar.
Umar pernah tanya dia. Sebab Umar ni kan dia punya apa? Dia punya empire besar. Maksud, masa Umar memerintah, Umar berjaya mengalahkan Parsi. Parsi beragama Majusi masa tu. Parsi ni ke kawasan Iran lah, Khurasan. Umar berjaya meruntuhkan tamadun Parsi. Bila Umar dapat menguasai kawasan tu, terdapat orang-orang Majusi di situ. Jadi Umar tak tahu nak buat apa. Macam mana kita nak buat ni? Sebab Nabi tak pernah berurusan dengan mereka. Umar tanya sahabat, macam mana nak buat? Pernah dengar hadis dalam masalah ni? Nak katanya, sahabat Nabi yang besar pun ada tak pernah dengar hadis tu. Umar ni orang rapat dengan Nabi. Nabi pergi panjat bukit pun Nabi ajak Umar tu. Nabi panjat bukit Uhud, ajak Umar Abu Bakar. Kau buat apa panjat bukit je? Maksudnya rapat dia pun ni. Umar tak tahu beberapa hadis. Sehingga Umar tanya sahabat-sahabat, siapa tahu dalam masalah ni ada hadis ke tidak? Abdul Rahman bin Auf kata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sannu bihim sunnata ahli al-kitab. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bab Majusi ni, sannu bihim sunnata ahli al-kitab, kamu kena laksanakan macam mana cara Nabi melaksanakan dengan orang-orang ahli kitab. Maksudnya ambil jizyah, ambil daripada mereka jizyah, jadikan mereka kafir zimmi. Jangan perangi mereka, jangan bunuh mereka. Bayar jizyah, kita pertahankan darah mereka. Boleh? Yang kedua, Umar pernah dengar nasihat dia bila Umar nak pergi ke Syam. Hadis ni biasa sahabat-sahabat kita dengar. Umar masa zaman dia jadi khalifah, dia keluar pergi ke Syam. Sampai di pertengahan jalan, dia dengar berita Syam sedang dilanda taun. Umar pun mesyuarat dengan sahabat. Mula-mula dia panggil orang muhajirin. Macam mana nak buat? Nak balik ke nak pergi? Tak dapat keputusan. Umar kata, okey keluar. Panggil ansar. Macam mana nak buat? Nak balik ke? Nak terus masuk Syam? Tak dapat keputusan. Panggil orang-orang veteran daripada kalangan orang Islam. Pun tak dapat keputusan. Datang Abdul Rahman bin Auf. Tadi masa muhajir, dia panggil muhajirin, tak datang pula. Abdul Rahman bin Auf tak ada masa tu. Dia datang lewat sikit. Dia kata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, iza waqa'a bi ardin fala tuqdimu alaiha, wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha, fala takhruju firaran minhu. Apabila taun ataupun wabak telah melalui satu negara, jangan keluar daripada, jangan masuk negara tu. Kita dengar satu bumi kena wabak, jangan pergi. Sunnah. Jangan pergi negara tu. Dulu kita tahu China kena SARS kan? Wabak SARS. Jangan pergi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Bila mana taun telah melalui satu negara, kamu ada dalam situ. Kamu ada di negara tu. Fala takhruju firaran minhu. Jangan keluar daripada situ. Duduk dalam negara tu. Ni kuarantin. Umar bila dengar, Umar setuju dengan pendapat Abdul Rahman. Bukan sebab pendapat Abdul Rahman pun, sebab ada hadis yang Abdul Rahman dengar daripada Nabi SAW. Nah, ini Abdul Rahman bin Auf. Dia mati pada tahun 31 Hijrah. Dan Abdul Rahman bin Auf ni, walaupun dia kaya, tuan-tuan, sebelum dia meninggal, saja saya cerita lebih sikit pasal Abdul Rahman ni. Nak bagi tuan-tuan kenal sikit dengan tokoh-tokoh kita ni. Kan? Biasa kita jangan dengar tokoh-tokoh ni. Dia ni, walaupun dia kaya, satu hari sebelum dia meninggal, orang bagi dia makanan macam ni. Tapi ni kisah lain. Tapi sebelum, betul-betul sebelum dia meninggal, orang bagi dia makan. Makan apa? Makan roti dengan daging. Kira makan roti dengan daging ni kehebat lah zaman dulu.
Orang bagi dia, dia menangis. Anak murid dia tanya, "Mayu bukik, apa yang menyebabkan kau menangis?" Dia kata apa? Dia kata, "Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashba' huwa wa ahluhu min khubuz asy-sya'ir wa lahm wala arana an akharna lima huwa khairum minna aminha." Dia kata Nabi meninggal dunia dalam keadaan dia dan keluarga dia tak pernah kenyang daripada roti gandum ni. Kan Aisyah kata keluarga Nabi tak pernah kenyang daripada roti 3 hari berturut-turut. Keluarga Nabi dengan Nabi sendiri tak pernah kenyang dengan roti ni. Tapi kita bukan aja roti je. Daging sekali. Aku tak melihat, dia kata, aku tak melihat kita ni menangguhkan kebaikan untuk mendapatkan kebaikan yang lebih baik di akhirat. Kita banyak sangat ambil nikmat dunia ni. Tu tara makan daging dengan roti. Dan roti zaman dulu, tuan-tuan, bukan macam roti Gardenia zaman sekarang. Roti zaman dulu ni, masa Nabi wafat, muncul penapih untuk tapih tepung nak bagi halus roti. Tu pun ada sebahagian golongan salaf tak nak pakai. Ni terlalu keduniaan. Sedap sangat ni. Hebat mereka ni. Maka mereka layak untuk digelar salafus salih. Jauh kita dengan mereka. Saya bila baca, sampai nak bincang tentang pengisar roti pun, masya Allah bagi mereka. Sebahagian daripada mereka tak nak guna. Sebab apa? Dia kata Nabi tak guna, takkan kita nak guna. Nabi tak guna benda ni, takkan kita nak guna. Nabi makan roti yang keras, takkan kita nak makan roti yang lembut macam Gardenia tu. Tuan-tuan, kalau kita dengar kisah-kisah mereka ni, menyebabkan kita terfikir, kita dah ambil dunia lebih pada had. Bukanlah saya nak suruh esok makan roti keras belaka. Tapi nak kata insafi diri. Golongan-golongan dulu dah buat hebat pada kita lagi. Dan sebab tu jangan debit tak ada lah. Seolah-olah macam kita dah buat banyak untuk Islam. Sebab kadang-kadang ada orang dia fikir dia buat banyak untuk Islam, dia boleh label orang suka-suka hati dia. Duk label orang tu munafik, duk label orang tu kafir, hanya semata-mata tak setuju dengan dia dalam 2-3 benda. Baru berjuang sikit untuk Islam. Siapa pun kita duduk di akhir zaman, tak boleh nak kata aku berjuang banyak. Kalau setakat roti pun makan roti Gardenia lagi. Ini promosi ni kan. Gardenia kena bagi share sikit kat saya. Baik. Ini cerita Abdul Rahman bin Auf. Kata anak dia, sesungguhnya Abdul Rahman bin Auf didatangi dengan makanan, diberikan dengan makanan. Tapi makanan tu dia tak sebutlah makanan apa. Bila orang bagi kat dia makanan, wa kana saima, masa tu dia puasa. Dia sedang berpuasa, dia nak berbuka, orang bagi makanan. Nah, isteri dia bagi makanan, mungkin anak dia mungkin bagi makanan kat dia. Dia nak buka ni. Faqala, maka dia pun kata, dia kata apa? Dia kata, "Qutila Mus'ab ibn Umair." Telah terbunuhnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, moga Allah meridai dia. "Wa huwa khairum minni." Yang mana Mus'ab lebih baik daripada aku. "Falam yujad ma yukaffanu fihi illa burdah." Masa dia mati, walaupun dia baik lagi pada aku, tapi masa dia mati, tak ada benda nak kapankan jasad dia melainkan hanya burdah. Burdah ni kain. Kain yang tutup badan. Selendang lah kira. Illa burdah, selendang yang ada garis, corak lah, ada corak garisan. "In ghuttiya biha ra'su badat rijlah." Kalau kain tu tutup kepala dia, kakinya terbuka. Kalau ditutup kaki, "wa in ghuttat rijlah,"
bada ra'su. Kalau ditutup kaki, kepalanya akan keluar. Maksudnya kain yang ditinggalkan tu kain yang sangat kecil. Nimrah kecil. Sedangkan Mus'ab bin Umair merupakan pemuda yang sangat kaya masa zaman jahiliah. Baju dia baju yang hebat. Wangian dia wangian yang hebat. Dia dikenali di Mekah sebagai seorang yang kemas. Kerana mak dia kaya. Ayah dia kaya. Bila dia masuk Islam, dia sentiasa berulang-alik ke rumah Darul Arqam. Rumah Arqam. Bukan Arqam yang ni. Arqam yang dulu. Dia pun ambil nama tu. Dia berulang-alik berjumpa dengan Nabi di Darul Arqam. Dia tak bagi tahu kat mak dia dia masuk Islam. Sebab dia rasa mak dia tak boleh terima. Tapi ada seorang daripada kalangan Quraisy nampak dia masuk ke Darul Arqam. Uthman bin Talhah nampak. Bila dia nampak, dia pergi report dekat Mak Mus'ab. Sampai Mak Mus'ab bagi tahu, "Ha masuk Islam eh? Ikut Muhammad eh?" Dia tak ada alasan lagi, dia kata, "Ya, aku masuk." Mak dia paksa dia untuk keluar jadi murtad. Dia tak mampu nak buat. Dia kata, "Sorry, tak boleh. Tak boleh." Mak dia buang dia. Tak mengaku dia anak. Sampai dia menjadi antara orang yang miskin. Walaupun tadi Mus'ab ni orang kaya, kira nak hebatnya Mus'ab ni, minyak wangi dia, kalau dia pakai, sebelum dia sampai, bau sampai dulu. Haa. Okay, hebat lah. Tu Mus'ab. Jadi orang yang antara yang miskin. Nabi hantar Mus'ab jadi pembaca Quran. Selepas daripada perjanjian Aqabah yang pertama, Nabi hantar Mus'ab ke Madinah untuk membacakan kepada orang-orang Madinah Al-Quran dan berdakwah. Mus'ab mulakan dakwah. Ramai di kalangan orang-orang Madinah masuk Islam. Antara yang masuk Islam di atas tangan Mus'ab, Usaid bin Hudair dan juga Sa'ad bin Mu'ad. Yang saya cerita dulu. Yang mana Sa'ad bin Mu'ad ni marah kat dia. Sebab Sa'ad bin Mu'ad ni ketua pemimpin orang Madinah. Sebelum daripada Mus'ab datang. Dia tengok, tiba-tiba orang pecah belah. Ada yang ikut Mus'ab, ada yang marah dengan Mus'ab. Biasalah dakwah. Kalau tak nak pecah belah, jangan pergi dakwah. Semua bersatu padu. Quraisy bersatu padu. Kita bukan cari perpecahan. Tapi bila mana kebenaran itu datang, pastinya akan terpecah. Kerana ada yang terima, ada yang tak terima. Kalau itunya namanya kebenaran, Islam suruh kita terima. Biar orang tak nak terima, tak apa. Jadi Sa'ad bin Mu'az marah kat dia. Usaid bin Hudair pun asalnya marah kat dia. Bila dia membacakan Al-Quran, akhirnya mereka terima. Dan mereka menjadi Muslim. Mus'ab ni terlibat dalam Perang Badar dan terlibat dalam Perang Uhud. Dan dalam Perang Uhud, dia mati. Dia dibunuh oleh Amru bin Qani'ah Al-Laythi. Dia dibunuh oleh Amr bin Qani'ah Al-Laythi. Yang mana pada masa tu, dia ingat, dia tikam Mus'ab daripada belakang. Dia ingat dia sudah bunuh Nabi. Sampai dia jerit dekat orang Quraisy, "Qataltu Muhammada." Aku telah membunuh Muhammad. Maka sebab tu orang Quraisy percaya, masa dalam Perang Uhud, Muhammad dah mati. Sebenarnya yang mati adalah Mus'ab. Macam mana cerita Mus'ab ni dibunuh? Disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Dalam riwayat-riwayat sirah disebutkan, Mus'ab ni masa dia mati, dia ni pemegang liwak, pemegang panji, orang penting. Masa dia berperang di Uhud, pegang panji,
tangannya dipotong sebelah ni, kanan ni. Tinggal lengan ni. Dia sambut pakai tangan kiri dia. Pun dipotong separuh tangan dia. Dia pegang dengan lengan dia. Dan akhirnya dia dibunuh. Hebat Mus'ab. Hebat. Maka syahid dia di Medan Uhud, masa dia meninggal tak ada kain nak tutup. Nabi kata tutup kepalanya. Dekat kaki itu letak tumbuhan izkhir nama dia, pokok yang ada di Mekah, di Madinah, padang pasir. Tutup kaki je dengan benda tu, maksud tak ada kain. Maka Abdul Rahman bin Auf kata, Mus'ab ni telah mati, dia lebih baik daripada aku. Masa dia meninggal tak ada benda nak tutup, tak ada benda nak tutup jasad dia melainkan burdah tu yang kecil, tak cukup nak tutup jasad dia. Baik, dalam riwayat ni tak sebut, tapi dalam riwayat lain Al-Bukhari menyebut dengan lebih panjang. Dia kata qutila Hamzah wa huwa khairum minni. Hamzah juga terbunuh dan dia lebih baik daripada aku. Maksudnya Abdul Rahman bin Auf menyebut dua tokoh. Pertama disebut Mus'ab, yang kedua disebut Hamzah. Hamzah pun terkorban dalam perang Uhud. Terkena tombak Wahsy. Yang mana Wahsy diupah oleh Hindun bintu Utbah. Maka Abdul Rahman bin Auf kata, aku tengok makanan ni, aku teringat sahabat-sahabat aku yang lama. Kerana perjuangan ini tak boleh untuk kita bawa seorang. Perjuangan nak membawa agama ni kena ada tim, kena ada kumpulan. Yang ni buat benda ni, yang ni buat benda ni. Tapi ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang kadang-kadang berjuang, terkorban awal sebelum dia merasai kemenangan. Maka sebab itu bila dah menang, Islam dah menang masa ni. Masa zaman dia ni Islam dah menang dah. Dah senang dah Islam, dah menguasai Rom, dah menguasai Parsi. Makan pun dah sedap, bukan makan tamar saja dah. Makan roti, makan daging. Dia duk teringat sahabat dia yang pernah berjuang, yang pernah berjuang sama dengan dia dalam keadaan susah. Dia kata, alangkah beruntungnya. Seolah-olah dia nak kata, alangkah beruntungnya mereka ni. Bahkan bukan hanya dia, tuan-tuan. Khabbab Ibn al-Art dalam hadis Bukhari, dia juga mengucapkan benda yang sama. Khabbab, kami sering dengar nama Khabbab. Saya dah cerita dulu kisah dia. Yang mana dia ni masuk Islam, dipaksa oleh orang Quraisy untuk baring di atas besi yang warna merah yang dibakar. Dia tukang besi. Kerja dia ketuk besi. Nak bentuk besi kena ketuk dulu jadi merah kan. Bila merah baru ketuk. Dia buat benda tu. Quraisy suruh dia baring atas besi. Sampai belakang dia ni berlopak-lopak, berlubang-lubang. Khabbab. Masa zaman Umar, masa zaman pemerintahan Umar, Khabbab ni dia pernah duduk dalam satu himpunan. Masa Umar nak jumpa dengan sahabat-sahabat, Umar khususkan satu tempat khas untuk Ammar, Ammar bin Yasir. Khabbab datang, Khabbab duduk situ. Umar kata, jangan bangun-bangun. Ni tempat Ammar. Jangan duduk sini. Khabbab nak duduk. Umar kata, ni tempat Ammar. Kenapa Ammar? Kerana Ammar diseksa masa zaman Islam susah tu. Khabbab buka baju dia. Tunjuk ke Umar belakang. Umar kata, wallahi ma ra'aitu misla zahri ahad. Umar kata, demi Allah, aku tidak pernah melihat belakang orang seperti ini.
khabar kata apa. Padahal dia dia kena seksa teruk tu. Masa dia senang, dia kata apa? Dia kata hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabtaghi wajhallah. Faminna man madha wa lam ya'kul min ajrihi shay'a. Minhum Mus'ab bin Umair. Wa minna may ya'kul ajrahu wa huwa yuhdibuhu. Ataupun wa minna man ayna'at thamaratuhu wa huwa yuhdibuha. Kata dia, kami berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada benda lain yang kami fikir, kami nak pahala daripada Allah azza wajal. Ada di antara kami yang pergi dahulu, meninggal dunia, belum dapat apa-apa habuan lagi dia meninggal. Siapa dia? Mus'ab. Sekali lagi nama Mus'ab disebut. Kerana pengorbanan Mus'ab ni besar. Sampai Khabbab yang dia pun teruji teruk, dia pun sebut nama Mus'ab. Ada di kalangan kami yang mati dulu, tak ambil sikit pun daripada pahala, tak ambil sikit pun daripada habuan perjuangan. Antaranya ialah Mus'ab bin Umair. Dan ada di antara kami yang Allah Ta'ala bagi dia hidup lama, sehingga ranum habuannya, dan dia sedang memotong-motong, maksudnya memetik habuan di dunia. Maksud seolah dia nak kata, zaman ni zaman zaman senang, alangkah baiknya kalau aku mati awal bersama-sama dengan depa ni, supaya kami, supaya aku ni tak terleka dengan habuan dunia. Maka Abdul Rahman bin Auf menyebut tentang Hamzah. Selain daripada Mus'ab, disebut tentang Hamzah, yang mana Hamzah ini juga terkorban dalam perang Uhud kerana ingin mempertahankan Islam. Bukan hanya Hamzah ni terkorban, tetapi Hamzah ni mayat dia dihancurkan, perutnya dikeluarkan. Ada pun riwayat yang kata Hindun makan hati Hamzah, tu tak sahih. Ada beberapa riwayat disebut dalam kitab, Baihaqi meriwayatkan, At-Tabarani meriwayatkan, Ibn Ishaq menyatakan, Al-Waqidi juga menyatakan, tetapi semua riwayat itu tidak sahih. Ada sebahagian riwayat daif disebabkan oleh kerana perawinya nama Atta ibn Sa'ib, yang mana dia ni nyanyuk, yang menyebut Hindun makan hati dia tu, dia tu nyanyuk, anak murid dia dengar lepas dia nyanyuk. So riwayat tu daif. Ada riwayat yang sanad terputus, maka tidak ada yang sahih. Bahkan dalam riwayat itu disebut Nabi tanya, ketika mana Nabi tanya, Hamzah mana? Kata sahabat, kata Hamzah dah dah terkorban, tunjuk aku mana tempat dia mati. Tapi Nabi tanya, akalat kabidahu, dia dah makan ke apa ni, akalat minhu syai'a, adakah dia makan sesuatu daripada jasad Hamzah? Dia kata ya, tapi tak mampu. Nabi kata, begitulah Allah jadikan dia takkan mampu untuk membawa satu juzuk daripada jasad Hamzah ke dalam neraka. Maksud kalau dia makan, Hamzah akan jadi sebahagian pada dia, sedangkan dia ahli neraka. So Nabi kata, Allah tak akan izinkan Hamzah, mana-mana jasad Hamzah masuk ke dalam dalam badan dia, kerana nanti dia akan di seksa dalam neraka. Tapi sebenarnya hadis ni tak sahih, sebab Hindun tu masuk Islam. Bukan kata sanad je problem, dia punya teks pun problem. Bukan hanya salah silah perawi je problem, matan dia pun, teks dia pun problem. Macam mana nak kata dia tu dalam neraka? Takkan Nabi kata dia dalam neraka? Sedangkan Hindun ni masuk Islam lepas tu, dan Islamnya baik, Hindun bintu Utbah. Tapi yang tak sahih adalah Hindun makan hati dia. Tapi perbuatan mereka rosakkan jasad Hamzah, itu sabit, itu betul. Sehinggakan perut Hamzah itu ditikam selepas dia mati.
Maka sebab itu Abdul Rahman ingat dekat Hamzah. Dia teringat kat Hamzah. Maka dia kata, dia kata apa? Dia kata, summa busita lana minad dunya ma busit. Dia kata kemudian Allah Ta'ala buka kepada kami dunia seperti mana yang dia mahukan. Dalam riwayat yang lain sebut, u'tina minad dunya ma u'tina. Allah telah memberikan kita daripada daripada nikmat dunia ni apa yang dia nak bagi. Dia kata, qad khashina an takuna hasanatuna ujilat lana. Tapi kami bimbang, kita bimbang kebaikan kita kesemuanya telah diberikan dalam dunia sehingga di akhirat tak ada apa habuan. Dia bimbang, padahal dia ni dijamin syurga. Dia ni dijamin syurga, tuan-tuan. Tapi dia cakap benda ni bukan kerana dia tak beriman dengan Nabi. Tapi inilah sikap ahli syurga. Kita ni, kalau kita duduk dabik dada, ah, saya tak apa, saya dah ada nombor ahli, awak ada. Contohnya, yang ni masalah, kena muhasabah banyak. Saya memang ahli syurga dah, nombor ahli ada. Awak ada? Yang cakap banyak lah. Itu problem. Tapi ahli syurga yang memang live depan mata sahabat yang lain, sentiasa muhasabah diri. Dulu saya cerita pasal Umar. Umar ni pergi mana-mana pun pipi dia hitam, disebabkan air mata dia mengalir selalu sebab dia pakai celak. Hitam je kerana menangis. Bukan sebab menangis, sebab apa? Menangis muhasabah dosa. Walaupun dia tahu, dia dengar hadis Nabi, engkau ni calon syurga, tapi bimbang tetap ada. Abdul Rahman bimbang. Dia kata, aku takut habuan aku telah disegerakan oleh Allah sehingga kan tidak ada habuan untuk aku di akhirat lagi. Maka dia kata, summa, anak-anak dia kata, summa ja'ala yabki. Kemudian dia menangis. Hatta tarakat ta'am. Sehingga dia tinggalkan makanan tu, dia tak makan makanan tu. Dia sahabat Nabi, nak buka puasa. Kita yakin dia dia akan buka puasa dengan tamar dulu. Tengok roti, tengok makanan yang sedap-sedap, tak jadi makan. Sedangkan waktu tu waktu buka puasa. Nak kata khasyah, khauf, takut dengan azab Allah menjadikan dia selera pun tak, tak, tak apa di selera pun tak ada walaupun waktu tu waktu berbuka puasa. Kita waktu buka puasa agak-agak macam mana? Jadi garang semacam. Budak-budak main kat luar. Tak berasa main kat luar. Abdul Rahman, sikap takut dia melebihi daripada nafsu untuk dia makan. Hebat tuan-tuan. Saya tak boleh buat. Tuan-tuan mungkin boleh buat, tapi saya tak boleh buat. Paling tidak saya kata apa, hebat sahabat-sahabat Nabi ni. Walaupun dia ni ahli syurga, maka layaklah dia digelar ahli syurga. Sebab tu, adakah sikap macam ni? Adakah orang yang macam ni tuan-tuan masuk syurga merangkak? Adakah orang macam ni yang saya cerita daripada awal sampai sudah? Kisah dia, layak kita nak kata dia masuk syurga merangkak? Maka sebab itu, kalau ada ustaz-ustaz membaca hadis ni, Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak, bagi tahu ustaz, hadis itu tidak sahih. Bahkan hadis itu merendahkan martabat sahabat Nabi yang sangat takut kepada azab Allah Azza wa Jal. Sahabat Nabi yang telah banyak mengorbankan jiwa dan hartanya untuk agama. Bahkan separuh daripada harta dia pernah beri pada agama. Wasiat dia pun banyak dia bagi pada sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Maka tak layak kita kata dia ni masuk syurga merangkak. Masuk syurga, ish, tuan-tuan, saya tak gamak nak sebut kerana dia ni seorang sahabat yang hebat. Baik. Hadis yang berikutnya, nak habiskan bab ni. Lepas ni, minggu bulan depan kita masuk bab lain. Minggu depan kita masuk bab lain. Wa'an Abi Umamata Sudai Ibni Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal,
laisa syai'un ahabba ilallahi ta'ala min qitratain wa atharain. Qataratun dumu' qataratu dumu'in min khasyatillah wa qataratu damin tuhraqu fi sabilillah. Wa ammal atharan fa atharun fi sabilillahi ta'ala wa atharun fi faridatin min faraidillahi ta'ala. Rawahu Tirmidhi. Kita bagi azan. Boleh azan lho? Bagi azan. Azan. Baik, kita sambung sikit lagi. Daripada Abu Umamah Sudai Ibnu Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai kepada Allah Azza wa Jal daripada dua titisan dan dua kesan. Yang pertama disebut titisan, salah satu daripada dua titisan tu, dia kata titisan air mata yang mengalir, titisan-titisan air mata yang mengalir disebabkan takut kepada Allah, dan titisan, satu titisan darah yang ditumpahkan fisabilillah. Dia dalam bahasa Arab ni, dia ada perkataan yang singular, plural. Tapi bahasa Inggeris dua je, singular dengan plural. Arab ni ada tiga. Satu perkataan, ada satu perkataan. Dua pun ada satu perkataan yang menggambarkan dua. Tiga pun ada perkataan. Tiga dan lebih ada perkataan. Contohnya macam, satu kita panggil kitab kan. Kitab tu satu lah, satu kitab. Kitaban, dua kitab. Kutub, tiga dan lebih. So dalam hadis yang Nabi sebut, qataratu dumu'. Dumu'. Dumu' perkataan damak. Diambil daripada perkataan damak. Orang Melayu ada nama damak? Ada kan? Damak ni dalam cerita Melayu apa dia punya ni? Ha? Orang yang kecewa kan? Sebab badang. Sebab dah. Damak kan? Damak. Dia air mata. Dam'an, dua titik air mata. Dumur, banyak. Jom jangan buah nama Damak lah. Kecuali kau kata, saya nak buah nama anak saya Damak supaya dia banyak menangis kerana mengingati Allah. Ha, tu okay. Jadi, dumur maksudnya banyak. Banyak titisan air mata yang ditumpahkan kerana takut pada Allah. Yang tu Tuhan suka. Nabi kata tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah melainkan orang yang banyak menangis. Sebab nak tunjukkan dia betul-betul takut ni, kena banyak menangis. Sebab tu Nabi sebut tentang dumu', banyak. Kemudian Nabi sebut lagi, wa qataratu damin tuhraqu fi sabilillah. Dan satu titik darah yang ditumpahkan kerana fi sabilillah. Nak kata, di antara banyak menangis dengan jihad, banyak menangis tu bagus. Tapi pergi jihad lagi bagus. Satu titik pun, baguslah. Kalau menangis, setitik tak kira lagi. Bukan tak kira lah, maksudnya taklah berapa-apa, okay. Kena banyak lah menangis. Ni asyik setitik je kan. Okey, keluar dah setitik. Lepas tu aku pergi lah. Tak ingat Tuhan lah. Tak boleh, kena selalu. Tapi kalau jihad, bukan selalu ada jihad kan. Seruan jihad ni bukan selalu. Maka sekali pun darah yang tertitik, satu titik pun dikira hebat di sisi Allah. Wa ammal asaran, ada pun dua kesan Tuhan suka. Asarun fi sabilillahi ta'ala, kesan, itu pahala setelah kita berjihad fi sabilillahi ta'ala, dan kesan setelah kita melaksanakan pahala-pahala ibadat fardu. Maksudnya kalau nak buat ibadat yang paling Tuhan cinta, ibadat fardu dulu, lepas tu baru ibadat sunnah. Bukan maksudnya ibadat sunat dulu, lepas tu baru ibadat fardu. Buat fardu dulu, jaga fardu, buat sunnah. Ada orang kadang-kadang dia jaga sunnah, lupa yang fardu. Solat tarawih ramai je kan, penuh, tak muat.
Sampai Haji Radhi pun pening. Macam mana aku nak besar kan? Untuk bulan puasa je besar. Lepas raya buka balik. Kan? Sedangkan solat tu sunat je. Tapi macam tu lah orang Melayu. Dia suka ibadat yang bermusim. Kan saya sebut dulu kan? Ibadat bermusim. Solat Jumaat ramai. Ada musim. Ramailah. Tapi bila hilang perasaan bermusim, solat terawih tu, mula-mula tu ramailah. Makin lama tu, kehangatan Ramadan itu dah mula hilang, kehangatan Syawal dirasai, maka Shaf pun makin maju. Maju ke depan. Makin maju ke depan, makin maju ke depan. Iman kepada Lailatul Qadar pun dah mula rendah, jadi Lailatul Qamdar. Semua pergi Qamdar. Maka, itu sifat manusia. Oleh kerana itu, dia kena bertarung dengan nafsunya untuk lawan benda ni. Sebab benda ni sangat dicintai oleh Allah. Kata Tirmizi, hadis Hasan Gharib. Hadis ni ada perawi yang dhaif dalam sanad dia, tetapi dengan riwayat yang lain dia terangkat menjadi Hasan li ghairi. Dia terangkat menjadi Hasan li ghairi. Dan Imam Nawawi memasukkan hadis yang lain, itu hadis Irbad ibn Sariyah, yang mana dia mengatakan, satu hari Nabi telah memberikan kami nasihat, nasihat yang menggetarkan jiwa, nasihat yang menitikkan air mata. Dalam bab yang lepas kita dah hurai. Saya dah hurai rasanya? Ke saya belum hurai? Ha? Dah hurai? Ke ustaz lain yang hurai? Dia kata, sudah berlalu bab, sudah berlalu hadis ni pada bab larangan terhadap perkara-perkara bid'ah. Tuan-tuan mungkin dah dengar kot dengan ustaz lain kot. Ha? Yang mana Irbad ni dia kata, Nabi solat dengan kami, jadi imam, lepas tu lepas solat, Nabi paling ke belakang, Nabi bagi nasihat. Fawa'adhana maw'idhatan wajilat minhal qulub. Nabi memberikan kami nasihat yang menggetarkan jiwa kami mendengar. Nasihat yang menakutkan, menjadikan kami takut dengan azab Allah. Okey? Wazarifat minhal uyun. Dan mata pun jadi menangis. Sahabat kata, ya Rasulullah, ka'annaha tazkiratu muwaddi'. Ataupun, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi'. Ya Rasulullah, ucapan yang seperti ini, seolah-olah ucapan selamat tinggal. Seolah-olah macam kau ni nak meninggal. Famaza ta'hadu ilayna, apakah pesan kami, apakah pesan kamu kepada kami, bila kamu dah tak ada nanti? Nabi kata, usikum bisam'i wa ta'ah, walau abdan habasyia. Aku memberi pesan kepada kamu, usikum bitaqwallah, sorry, usikum bitaqwallah wa sam'a wa ta'ah. Aku memberi wasiat kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Sebab tu tadi aku bagi tazkirah, aku bagi peringatan supaya kamu menangis, supaya kamu takwa pada Allah. Wa sam'a wa ta'ah. Tapi ada pesanan lain lagi, kamu kena dengar dan kamu kena taat. Walau abdan habasyian, walaupun yang menjadi pemimpin kamu tu hamba habsyi yang kulitnya gelap. Hamba kulit gelap, hamba pula tu kan. Kalau dia dilantik jadi pemimpin, taat, jangan memberontak lawan dengan senjata. Ini fik kenegaraan. Kita duduk dalam negara ni, tak puas hati macam mana pun, jangan angkat senjata. Gunakan saluran yang ada. Daftar jadi pengundi. Jangan angkat senjata lawan. Nabi tak bagi. Selagi mana pemerintah itu Muslim, maka kita kena duduk bawah pemerintahan dia. Tak puas hati, pergi undi lain. Itu cara yang diberikan. Bahkan kerajaan kita pun suruh kita pergi undi. Pergi undi kan? Pergi jadi pendaftar. Baik. Kemudian Nabi kata, kalau undi lah. Dah macam mana kan? Dah ramai yang nak pilih yang tu? Ha. Dah ramai yang suka? Kita seorang yang tak suka? Maka kita pelik lah. Tapi, kalau kita ikut zaman-zaman dulu sebenarnya, ada juga khalifah-khalifah yang tak disenangi oleh rakyat. Antaranya Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf pun zalim kok. Kan? Zalim. Bunuh Sa'id bin Jubair. Dia lawan dengan Hasan al-Basri. Tapi masa hari dia mati, ulama-ulama tu seronok. Dia kata, lega lah kita sikit.
Bukanlah seronok masuk berhuri-huri tak. Dia kata lega kita sikit daripada kezaliman dia. Maksudnya ulama dulu pun tak lawan. Tak angkat senjata. Tegur-tegurlah. Tegur-tegur. Nampak kesalahan tegur, mereka tegur. Wallahu alam. Dan Nabi pesan lagi jangan buat bid'ah lah. Suruh pegang dengan sunnah Nabi, pegang dengan sunnah Khulafa ar-Rashidin, al-Mahdiyyin ini berikan hidayah yang rasyid. Jangan buat bid'ah. Itu pesan Nabi sebelum Nabi wafat. Itulah seberingkas Sayyidah Hurairah. Hadis ni sebenarnya di banyak tempat. Tuan-tuan boleh tengoklah YouTube lah. Dia pun, Imam Nawawi pun tak letakkan hadis ni penuh kerana hadis ni dah berulang dulu. Dan saya rasa saya tak baca hadis ni di sini. Mungkin ustaz dulu yang masa saya buat PhD tu, ustaz tu ganti. Dia pun dah hurai. Maka saya tak perlu hurai pada tuan-tuan. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah. Kan? Kalau rasa tak ingat, cari di YouTube. Banyak kuliah saya di YouTube yang menghuraikan hadis. Wallahu'alam. Saya buka soalan ataupun nak komen. Ya, Ji. Saya bukan nak tanya kepada terawak. Tak ada masalah yang berlaku dalam parlimen baru. Masalah ada dua. Rumpul dan rumpul boleh kahwin. Satu. Orang Islam kahwin dengan kafir. Bila beranak, belum nikah, dia tunggu anak tu sampai umur 9 tahun, baru dia boleh menentukan sama ada dia masuk Islam atau apa. Mana yang betul? Okey. Pertama, isu rogol. Viral baru ni, isu rogol. Nak selesaikan masalah, suruh perogol kahwin dengan orang yang dirogol, maka selesailah masalah. Dia sebenarnya dalam perbahasan tu ada dua benda yang disebut. Yang pertama, rogol paksa. Yang kedua, rogol bawah umur. Rogol bawah umur ni, dia kalau budak bawah umur tu suka diri dia dirogol pun, suka diri dia disetubuhi pun, maksudnya budak berzina dengan mana-mana orang, tetap dianggap rogol. Apa dia panggil? Statutory rape. Itulah bahasanya. Maka sekarang ni yang jadi perbalahan tu, yang ahli parlimen tu dimaksudkan yang mana satu ni? Adakah dimaksudkan rogol orang yang diperkosa betul-betul itu untuk kahwin dengan orang yang rogol dia, ataupun budak ni? Yang tu yang tak jelas tu. Tapi kalau ikut perbahasan dia, yang mana mereka ni telah berbincang, mereka ni sedang berbincang tentang hukum ataupun nak buat undang-undang tentang perkahwinan bawah umur. Maka seolah-olah di situ ada satu petanda dia sedang merujuk kepada rogol bawah umur. Maka dia kata kalau budak berzina, budak tu dah balik tapi belum cukup 18 tahun ataupun 16 tahun. Tapi dia dah balik dah. Dia berzina. Berzina bawah umur dalam undang-undang dipanggil rogol. Maksud merogol budak tu. Maka kalau wali tengok memang anak dia yang umur 15 tahun ni memang suka dengan lelaki tu, kahwin kan, kerana dia orang ni memang syok sama-sama sendiri, so kahwin kan walaupun namanya rogol, yang tu okey lah. Tapi kalau yang dimaksudkan tu rogol secara umum, sehingga kau orang yang memperkosa dia pun kita cadangkan supaya kahwin lah, yang tu boleh menyebabkan trauma pada orang yang dirogol lah. Dan bahaya juga kalau kita umumkan sehingga nanti kalau orang tak ada duit, rogol je, nanti boleh kahwin. Bahaya kan? Jadi sebab itu dia kena nyatakan sendiri apakah yang dimaksudkan. Saya dengar ucapan dari 30 minit tu, saya dengar. Tapi nak kata dari segi konten perbincangan, mereka memang sedang berbincang tentang rogol bawah umur. Tapi bila orang bangun tanya soalan, rogol dia sebut rogol ada satu ni, ada dia sebut dua-dua jenis rogol. Tapi dia tak perincikan yang mana satu. So sebab tu orang salah tafsir. Orang yang paling berhak untuk mentafsirkan kalam dia sendiri. Dia kena nyatakan apa maksud dia. Dan kalau dia tersilap, dia kena minta maaf lah, saya tersilap, saya salah hurai, maksud saya yang ni sebenarnya. Silap ni biasa, terlepas lidah. Saya pun kadang-kadang nak baca ayat Quran, ayat tu biasa kita baca. Tapi bila sampai dalam ceramah, salah baca.
Kerana bila kita bagi ucapan ni, kadang-kadang kita punya otak tu mikir benda lepas ni nak lepas ni apa nak keluar perkataan aku ni. Bukan senang tu nak cakap depan orang ni. Tonton komen je tahu. Kau marah tak marah? Itu yang pertama. Yang kedua kenaan dengan apa tadi? Pasal akta yang apa, orang yang bukan Islam, dia asalnya keluarga bukan Islam, tiba-tiba salah seorang masuk Islam, anak tu macam mana? Nak bagi pada yang masuk Islam ke nak bagi kekal pada yang tak Islam? Dalam isu ni ulama ada dua pendapat. Untuk isu, sorry, untuk isu mak dengan ayah, salah seorang dia Muslim. Ini isu ni Hanafi bahas dan majoriti ulama bahas. Iaitu Hanafi dalam isu ayah Muslim, mak ahli kitab. Ayah dia Muslim, mak dia ahli kitab. Hanafi dia kata yang dapat anak, penjagaan anak tu mak. Kerana mak yang mengasihi anak tu. Sebab mak nak bagi susu punya, mak dapat. Tapi ayah mesti diberi hak untuk ajar agama pada anak. Majoriti tak? Majoriti kata anak bagi pada ayah lah. Ayah Muslim. So ada dua pandangan. Hanafi ni dia ada dalil lah. Hadis. Dan hadis ni sanadnya sahih. Seorang sahabat namanya Rafiq. Rafiq bin Sinan, tak silap saya. At-Tahawi mengeluarkan riwayat ni dalam Mushkil Al-Athar. Dia kata saya tak ingat sama ada mak dia masuk Islam ke ataupun ayah dia masuk Islam, tapi salah seorang masuk Islam. Dia kata antara mak ayah dia tu salah seorang masuk Islam. Jadi bila masuk Islam dia gaduh lah nak pilih dia. Maka Nabi pun memberikan dia pilihan. Ha, nak duduk dengan mak ke dengan bapak? Ha, pergi mana-mana sekarang. So mak dia dengan bapak dia duduk depan, anak dia Rafiq ni diberi pilihan. Ha, Nabi kata nak pergi mana? Dia nak pergi yang dekat tak Islam tu. Tapi Nabi doa, Nabi kata Allahumma hdi, ya Allah berikan dia hidayah. Dia pergi kepada yang Islam. Hadis ni kata Hanafi menjadi bukti boleh diberikan pilihan. Sebab Nabi beri dia pilihan, tapi Nabi doa. Maksudnya apa? Maksudnya ada pandangan ulama yang kata boleh diberi kepada mak yang bukan Islam, tapi dengan syarat lah. Ayah mesti diberikan ruang untuk mengajarkan agama pada anak. Boleh? Sampai anak tu baligh, lepas tu anak tu buat pilihan. Setelah dia dengar daripada ayah dia, dia dengar daripada mak dia, lepas tu buat pilihan lah. Tapi yang akta yang baru ni, saya tak tahu apa dia punya. Orang suruh, ramai suruh saya komen. Ustaz apa ni? Kan? Sampai dia buat poster di mana mereka menghilang. Saya kata saya ada je, saya tak hilang. Dan adakah dunia ni telah menjadi terhenti bila mana saya tak komen? Takkan semua benda saya nak komen? Saya bukan. Sekejap bila saya komen, sekejap orang kata, ini bukan bidang kau. Saya tak faham, saya tak nak komen. Saya ada penasihat undang-undang saya sendiri. IQ, saya presiden IQ. Pertubuhan Kebajikan Menolak. Saya ada, saya punya penasihat undang-undang. Tapi saya tak sempat nak tanya dia. Sepatutnya pagi tadi saya jumpa dia. Tapi kebetulan ada mesyuarat di UPSI, saya terpaksa pergi ke sana. Maka saya tak sempat nak bincang panjang. Saya sebelum saya nak keluarkan apa-apa komen, saya kena faham dulu. Saya kena dapatkan gambaran umum dulu. Saya tak tahu apa kandungan tu, tiba-tiba kerajaan dah tarik balik raun undang-undang tu, tak jadi nak bentang. So, okeylah, saya tak komen pun tak apalah. Kan? Tapi kalau isunya adalah isu untuk memberikan hak penjagaan kepada pasangan yang seorang Muslim, seorang tak Muslim, ulama' beza pendapat. Majoriti ada hujah dia. Majoriti ni ada hujah dia. Hanafi ada hujah dia. Okay? Tapi banyak negeri dalam negara ni pakai mazhab Syafi'i lah yang bersama dengan majoriti. Maka sebab itu, kita tengok bila salah seorang masuk Islam, hak penjagaan diberikan pada dia. Itu khilaf ulama. Tapi tak ada siapa pun ulama yang kata boleh bagi kat mak dia, ayah dia tak boleh tengok langsung dia. Tak ada. Kalau mak dia kafir, tak boleh tengok langsung dia. Tak boleh. Itu tak ada. Mesti diberikan ruang untuk ayah dia mengajar agama kepada dia. Ataupun kalau ayah dia Muslim,
penjagaan, kita nak pakai mazhab Syafi'i, penjagaan diberikan pada ayah yang Muslim, ayah mesti bagi ruang pada mak dia untuk jumpa dia. Takkanlah bila kata dia masuk Islam, terus terputus hubungan dia dengan mak dia. Hubungan dengan mak ni, walaupun mak bukan Muslim, kita kena buat baik dengan dia juga. Macam Mus'ab tadi, dia tak nak kecilkan hati mak dia kan? Maka dia sembunyikan Islam dia. Tapi akhirnya orang yang bocorkan. Maka, benda-benda ni kita kena tahu. Agama, satu hal. Hubungan dengan mak ayah pun satu hal. Jangan menyebabkan bila kita masuk Islam, kita terpaksa kurang ajar dengan mak kita. Sampai kita maki hamun mak kita. Islam tak suruh benda ni. Bahkan Islam suruh berbuat baik pada ibu bapa. Kalau mereka paksa untuk menjadi kufur, jangan taat kepada mereka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan mereka secara baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cukup sekadar tu dulu. Suara pun dah habis bateri. Minggu lepas okey, minggu ni dijadi balik. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.